Nah, kali ini kita akan bahas kupas tuntas terkait PCP AFC Magazine. Untuk kalian yang menantikan harga terbaru spesial di tahun 2024 dari unit senapan ini, monggo merapat di video ini ya, teman-teman. Lancar rezekinya dan juga diberikan kesehatan. Oke. Nah, kali ini nih teman-teman, kita akan bahas tuntas nih terkait unit AFC, unit PCP premium dan juga bisa dibilang unit bikin ini yang akan kita review ya teman-teman, kita kulak-kulik ya kayak gitu. Nah, untuk kalian yang sudah lama ingin beli senapan ini namun kok belum tahu harganya, kalian bisa simak baik-baik juga, nanti akan kita spill untuk harganya supaya kalian juga bisa order ya. Dan kebetulan kali ini untuk unit ini itu sudah ada yang order, sudah bertuan ya. Dan di sini juga kita menerima custom nama untuk kalian yang ingin digravir namanya, dan kebetulan ini pesanan atas nama Bapak Sukardi ya. Keren banget untuk PCP-nya teman-teman, PCP AFC atau Air Force ya, seperti itu. Oke, nah jadi untuk unit ini memang masuk kategori jenis PCP Big Game, kompetisi juga mantap ya teman-teman. Jadi apabila kalian itu butuh senapan angin spek kompetisi, cari aja di GSA Sport Indonesia, bisa pemesanan PCP-PCP Big Game support kompetisi sesuai keinginan kalian. Nanti bisa dikonsultasikan dulu ke CS kami, bisa iden juga ya teman-teman, kayak gitu. Oke, teman-teman. Nah, berbeda dari senapan-senapan yang lainnya, senapan ini itu memang dirancang untuk big game seperti itu, untuk kompetisi ya seperti itu teman-teman. Dan untuk posisi tabungnya sendiri itu di bagian belakang ya. Jadi untuk tabung ini itu untuk mensupport powernya juga. Kenapa kok diletakkan di belakang? Untuk mensupport powernya, karena nanti dorongannya itu langsung dari belakang ya untuk powernya, sehingga menghasilkan power yang cukup besar dan juga pastinya support big game ya, seperti itu. Nah, untuk unit PCP AFC ini juga kebetulan ready versi magazine ya teman-teman. Kalau biasanya yang saya ulas itu versi single shoot, kali ini kita juga menyediakan versi magazine. Nanti kalau untuk unitnya masih kosong di gudang kami, kalian bisa inden dulu ke CS-nya ya, sahabat bedulan, seperti itu. Untuk manometer tersedia juga di bagian sini. Dan untuk larasnya sendiri, ini panjangnya itu kurang lebih 60 cm, berbahan seamless import dengan panjang 60, larasnya OD-nya 13. Oke, nah untuk selanjutnya lagi, untuk setelan powernya itu berada pada bagian sini, bagian depan ya. Kalau untuk senapan lain itu setelan powernya berada pada bagian belakang. Nah, kalau senapan ini kebalik ya, tabungnya berada pada bagian belakang, setelan powernya berada pada bagian depan ya teman-teman, kayak gitu. Oke, terus untuk ini rail mountingnya, dia pakai rail ukuran standar ya, yaitu 12. Nanti bisa langsung dipasang teleskopnya tanpa perlu tambahan mounting ya teman-teman, kayak gitu. Oke teman-teman, nah untuk cara memasukkan mimisnya atau mengkokamnya itu gimana? Nah, kalau untuk unit AFC ini memang agak istimewa ya, jadi berbeda memang dengan unit senapan yang lain. Kalau untuk cara memasukkan mimis atau mengkokamnya, yaitu didorong ke depan. Kok rada abot? Nah, ya seperti ini. Jadi didorong, ini kan ada apa ya, tuasnya atau pegangannya, nanti didorong ke depan ya. Kalau biasanya kalau kokang kan ditarik ke belakang ya teman-teman. Nah, kalau ini didorong ke depan. Dan untuk, nah, untuk mengcancelnya kan tadi udah masuk ya kokangannya, nanti kalian tinggal ditahan picunya sembari dilepaskan pelan-pelan untuk kokangannya ya, seperti itu. Oke, untuk sistem pengisian pakai mini coupler teman-teman ya, di sebelah sini. Terus
Ya, seperti itu sih untuk unit ini. Namun untuk senapan ini pastinya juga sangat istimewa sesuai dengan harganya. Untuk dari segi power juga istimewa, dari segi penampilan juga istimewa pastinya ya teman-teman, kayak gitu. Untuk unitnya kalian bisa ambil di harga unit saja itu di 6,2 juta rupiah sudah bisa bawa pulang PCP AFC atau Air Force ini ya teman-teman. Kalian bisa langsung order saja ke CS kami ya, kita open order untuk PCP AFC ini ya, seperti itu. Untuk harga full setnya nanti bisa order di harga 6,5 juta rupiah sudah full set teleskop 3x9x40 ya. Untuk stoknya terbatas teman-teman, jadi kalian bisa mulai PO sekarang juga, bisa langsung inden sekarang juga supaya kebagian sama slotnya ya. Dan untuk tambahan biaya gravir nama atau custom nama nanti ada tambahan Rp175.000 apabila kalian berkenan untuk digravir nama kalian atau klub kalian atau ya custom graviran lah ya teman-teman, kayak gitu. Jadi bagi kalian yang memang tertarik dengan PCP AFC ini segera untuk hubungi CS-nya. Dan untuk unit ini alhamdulillah ya teman-teman sudah siap kirim ke seluruh wilayah di Indonesia. Jadi untuk kalian yang mungkin rumahnya jauh banget dari gudang kami, kalian bisa banget untuk konsultasi ke CS kami ya. Nanti ditanyakan dulu untuk ongkirnya itu berapa supaya sama-sama tahunya ya, supaya sama-sama ACC-nya teman-teman. Jadi setelah kalian ACC nanti akan dikirim ya barangnya. Jangan kok ketika apalagi COD ya, yang COD iya-iya aja, tapi ketika barang sudah sampai ternyata ditolak ya, kayak gitu. Itu rada nyesek ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang ingin senapan ini dikirim ke rumah kalian, walaupun kalian rumahnya ada di Bali, di Kalimantan, di Papua atau dimanapun ya yang berwilayah di Indonesia, insya Allah akan tetap bisa dikirim ya. Jadi nanti konsultasikan dulu untuk wilayahnya dan juga nanti ongkirnya juga biar dibantu oleh CS kami ya, seperti itu. Untuk info pemesanan senapan ini maupun yang lainnya nanti bisa langsung ke CS kami saja ya, sahabat bodiler, kayak gitu. Oke teman-teman bodiler, mungkin seperti itu dulu saja ulasan saya terkait PCP AFC ini. Untuk uji FPS dan juga yang lainnya nanti ditunggu saja ya di channel ini. Ditunggu saja video selanjutnya, jangan sampai berpindah ke lain channel. Jangan lupa juga untuk subscribe, nyalakan notifnya. Oke, sekian dulu, terima kasih banyak dan salam satu laras.